warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kembali lagi dengan saya Devi Novitasari. Saya Tia Puspita. Saya Friska. Saya Kadi. Kita dari Kepesong Sikatu Indonesia, di mana di sini kita akan mengikuti program Semanggi, yang salah satunya yaitu Bedah Buku. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu kita bedah buku, masih di buku yang sama, bukunya Bapak David J. Schwartz, yaitu yang berjudul The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar. Kali ini kita akan bahas di bab pertama, yang mana kemarin kita bahas di bab kedua. Pertama, sekarang judulnya sebentar. Percaya Anda dapat berhasil, maka Anda pun akan benar-benar berhasil. Kayak gitu. Nah, dari judulnya aja, keren banget Bapak David ini menciptakan percaya Anda akan berhasil, bahwa Anda akan berhasil. Nah, gitu. Nah, dari teman-teman sekalian nih, yang sudah kalian baca dari Bapak, dari bukunya Bapak David, apa yang kalian tangkap atau menurut kalian nih, keberhasilan itu kayak gimana? Mungkin saya mulai dulu dari Mas Dadi deh. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Dini. Menurut saya kalau definisi dari keberhasilan itu adalah yang pertama dimulai dari mindset. Dari mindset setiap individu. Kalau kita awal mindset aja sudah percaya kalau kita berhasil atau kita bisa melakukannya, otomatis nanti jalannya pun juga akan enak mengikuti dari mindset masing-masing. Kalau kita sudah dari mindset sudah berpikir gagal, otomatis nanti langkahnya pun akan susah. Susah ya. Dan banyak kendala juga yang untuk awal-awal aja udah langsung overthinking, terlalu overthinking sehingga membuat itu menjadi hambatan gitu ya. Berarti tolak ukurnya adalah ke pemikiran gitu ya. Pemikiran. Oke, terima kasih Mas Dani. Berarti semua itu tergantung pikiran ya. Pikiran positif, open mindset yang bagus gitu ya. Jadi bagaimana cara kita memikirkan gimana kita bisa mencapai tujuan itu agar bisa berhasil gitu. Jadi teman-teman harus berpikiran, selalu berpikiran positif kayak gitu. Sekarang ke Mbak Dea dulu deh. Mbak Dea, gimana Mbak setelah baca bukunya Bapak David J. Schwartz ini, di bab yang pertama, keberhasilan, percaya Anda dapat berhasil. Nah, menurut Mbak Dea sendiri, keberhasilan seperti apa Mbak? Keberhasilan itu seperti apa? Menurut aku, keberhasilan itu ketika kita sudah bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari tanpa takut kita besok mau makan apa, kayak gitu. Terus juga, aku bisa juga disebut berhasil kalau bisa mencapai suatu target tertentu. Wah, keren banget ini. Sebenarnya keberhasilan tuh di dalam lingkungan kita tuh banyak banget tuh ya. Di lingkungan pekerjaan juga banyak, di lingkungan rumah juga banyak. Misalnya kalau dalam pekerjaan, kalau misalnya saya kan sebagai seorang sales, dapat omset 10 juta itu aja sudah termasuk keberhasilan ya, kayak gitu ya. Berarti sepele sebenarnya, cuma kita itu harus open mind gitu guys, teman-teman. Oke, bagus Mbak Dea. Sekarang ke Mbak Friska. Nah, menurut Mbak Friska sendiri nih, keberhasilan itu seperti apa? Silakan Mbak. Keberhasilan menurut aku itu rasa hormat pada diri sendiri. Terus harus mendapat kebahagiaan dan kepuasan yang lebih tinggi. Oke, contohnya seperti apa itu rasa hormat kepada diri sendiri? Lalu apa tadi? Harus mengerjakan. Nah, itu contohnya seperti apa Mbak? Kayak mampu mengerjakan lebih banyak daripada orang lain. Oke, di sini juga ada beberapa kutipan guys. Keberhasilan itu juga bisa diartikan sebagai kemenangan gitu ya, kepuasan juga. Di sini juga ada beberapa keberhasilan itu keberhasilan itu berarti kesejahteraan pribadi, contohnya liburan itu kan juga keberhasilan ya guys ya. Terus rumah yang bagus, perjalanan yang lancar, pengalaman baru itu juga keberhasilan kayak gitu. Teman yang baik itu juga keberhasilan loh guys. Jadi gimana caranya kita itu
Betul, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Rusta, menghormati diri sendiri itu perlu sekali, karena kan apa yang kita usahakan pasti akan menuai gitu ya. Oke, di sini juga ada yang dijelaskan dari ini, yaitu kesangsian adalah kekuatan yang negatif. Ketika pikiran kita percaya atau ragu, pikiran tersebut menarik dalih. Nah, ini dalih kan nyambung dengan kita yang lalu ya, beralasan untuk menyongkong ketidakpercayaan tersebut. Keraguan itu juga keraguan, ketidakpercayaan, keinginan alam bawah sadar itu pasti ikut, misal kita ragu, pasti gagal juga kayak gitu. Perasaan yang benar-benar tidak ingin berhasil, bertanggung jawab atas sebagian besar kegagalan kayak gitu. Berpikir ragu, maka anda akan gagal. Berpikir tenang, maka anda akan berhasil. Kayak gitu. Di sini dituliskan oleh buku sama Bapak David Jerson. Nah, di sini juga ada tiga pedoman untuk mengembangkan kekuatan kepercayaan seseorang agar berhasil gitu ya. Mungkin boleh saya mulai dulu dari Mbak Dea dulu. Silakan Mbak. Apa yang membuat cara-cara yang untuk mengembangkan agar kepercayaan itu bisa tembus untuk berhasil kayak gitu. Silakan Mbak. Mungkin lebih ke pemikiran dulu ya. Dari pikiran kita tuh harus berpikir sukses, jangan mikir gagalnya dulu kan. Gagal itu belum tentu kalau kita tuh belum mencoba. Jadi dari pikiran kita, mindset kita harus ditanamkan baik-baik dulu kalau kita tuh bisa berhasil. Jangan mikir entar dulu, jangan mikir ke belakangnya nanti kalau gagal gimana, kayak gitu sih. Berproses dulu gitu ya, ya. Untuk urusan hasilnya tuh belakang guys. Iya. Yang penting kita tuh percaya dulu, positif thinking dulu. Apapun yang kita kerjakan bakal bisa berhasil dan bakal bisa mencapai tujuan kayak gitu sih. Selanjutnya Mas Hadi boleh deh yang kedua, gimana caranya kita itu bisa percaya bahwa kita itu untuk menguatkan kepercayaan kita agar kita bisa berhasil mencapai tujuan. Kayak gimana Mas? Tipsnya mungkin. Untuk tipsnya mungkin kita juga bisa baca dari orang-orang yang sudah sukses apa terkemudian itu mereka punya sebuah rutinitas di dalam satu hari itu mereka pasti punya seperti plan. Jadi mereka selalu punya rutinitas di jam yang mereka harus ngapain dia ya. Misalnya mereka di pagi baca buku atau sarapan atau sudah mulai kerja, mereka selalu komplain atau melakukan rutinitas itu secara terus menerus sehingga itu nanti bisa menghasilkan pikiran-pikiran yang besar juga, sehingga mereka juga bisa mengeksekusinya tepat juga karena mereka selalu melakukan rutinitas konsisten gitu ya. Konsisten guys, yang memang yang utama itu adalah konsisten kayak gitu sih. Jadi jadi kayak misalnya nggak menutup kemungkinan kemampuan kita tuh juga bakal bisa mengikuti orang-orang yang seperti itu gitu yeah. Ya kalau kita memang nggak mulai dari sekarang nggak pernah gitu ya, apalagi kita masih usia masih produktif banget gitu loh untuk mencapai keberhasilan tuh kita tuh harus paling bisa gitu ya. Oke, yang ketiga mungkin dari Mbak Friska, mana Mbak? Kalau menurut aku, besar kecilnya keberhasilan Anda ditentukan oleh besar kecilnya kepercayaan Anda. Wah, keren banget kata-katanya. Berarti keberhasilan apa yang gimana tadi? Besar kecilnya keberhasilan Anda ditentukan oleh besar kecilnya kepercayaan Anda. Oke. Berarti kita itu harus percaya gitu ya, kalau misalnya apa yang kita lakukan itu bakal tumbuhnya besar kayak gitu. Misal nih, kalau misalnya di aku ngomongnya persyaratan lagi, kalau misalnya aku pikirannya hari ini aku kayaknya kok leadsku sepi ya, pasti nanti aku nggak bakal buka nota deh. Nah itu nanti bisa secara tidak langsung bahwa sadar kita itu bakal berpengaruh gitu ya berarti ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir
nanti kita pasti leadnya banyak kok, leadnya sedikit tapi misal leadnya sedikit tapi omsetnya tiba-tiba langsung 10 juta kayak gitu, 100 juta, nah itu tidak menutup kemungkinan gitu ya berarti ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya sedikit pertanyaan kepada teman-teman yang ada di sini. Pencapaian apa nih? Atau keberhasilan apa yang teman-teman sudah capai sampai saat ini mungkin? Mungkin saya mulai dulu dari Mas Dhani deh. Keberhasilan di dunia kerja atau apa? Boleh di dunia kerja, boleh di lingkungan atau apapun itu. Kan kita di sini sharing nih ya, aku kan juga pengen tahu keberhasilannya Mas Dhani itu sampai mana gitu. Dan gimana cara lika-likunya kayak gitu kan. Nah mulai silakan Mas Dhani. Kalau untuk di dunia kerja atau apa? Saya kan masih di ya, program. Ya. Untuk pencapaian sih hari demi hari bisa yang awalnya mungkin bisa menyelesaikan cuma 2 atau 3 SPK dalam tahun. Cuman setelah seiring berjalannya waktu belajar juga pelan-pelan, alhamdulillah ya untuk satu hari bisa masalah 8, tanpa ada yang salah atau kembali. Oke, berarti kemauan untuk belajar ini iya. Mas Dhani ya, wah keren. Dari awalnya 2 sampai 3 SPK, sekarang jadi 8 sampai 10 SPK loh guys. Yang penting kita tuh harus bekerja keras dulu, ada kemauan dari diri kita untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan sepele kok, itu juga kesuksesan gitu. Ilmu itu juga kesuksesan, dan berarti kan masih pas dari kan yang hanya ilmunya yang sebelumnya misal 1 sekarang jadi 10 ya. Ilmu gitu lah ya. Nah itu teman-teman harus selalu semangat deh, selalu semangat untuk mencapai tujuannya. Oke, terima kasih Mas Dhani. Selanjutnya Mbak Dea deh, gimana Mbak Dea menurut Mbak Dea pencapaian keberhasilan Mbak Dea sampai saat ini, sampai detik ini dengan dikalikunya jalan ya, mungkin boleh di sharing sedikit lah. Dan saya juga pengen tahu tuh perjalanannya Mbak Dea sampai keberhasilan apa yang sudah dicapai. Silakan Mbak Dea. Kalau dari aku sih, kan aku baru lulus tahun kemarin ya. Nah terus sekarang udah dapat kerja juga, jadi ya menurut aku itu sebuah pencapaian buat aku. Kan masih banyak juga sampai sekarang yang meskipun udah lulus berapa tahun belum dapat kerja, tapi aku kayak merasa beruntung aku bisa dapat kerja. Terus aku ada itu kan riwayat sakit itu, dan sekarang seiring perjalannya waktu aku juga udah mulai sembuh. Target aku sih ya tahun ini lah. Oke, siap-siap. Fresh graduate ya berarti ya Mbak ya, fresh graduate lalu lulusan apa Mbak Dea? SMK loh guys, SMK fresh graduate langsung kerja, gak pakai nunggu-nunggu berarti ya? Iya. Padahal di luar sana itu juga banyak yang S1, S2 itu masih belum bekerja, belum dapat pekerjaan kayak gitu. Nah itu juga suatu keberhasilan yang apalagi yang belum ada pengalaman ya. Mohon maaf ya, kayak gitu karena sudah bekerja, sekarang ilmunya juga sudah banyak di PT Solusi Kartu juga. Dengan kepercayaan yang begitu luar biasanya, jadi bisa mencapai tujuan tersebut. Nah tadi Mbak Dea juga sakit ya, semoga cepat sembuh ya Mbak Dea ya. Semangat terus pokoknya, yang penting itu open mind, bisa cepat sembuh. Berobatnya jangan lupa, minum obatnya yang teratur, kayak gini sih. Yang pasti harus berpikiran positif. Nah sekarang ke Mbak Friska. Oke Mbak Friska, menurut Mbak Friska sendiri nih, jangan menurut deh, keberhasilan Mbak Friska yang sudah Mbak Friska capai sampai saat ini, apa tuh Mbak, boleh sharing deh. Keberhasilan aku mungkin sama kayak Mbak Dea, karena satu sekolah. Terus itu jangan menurut keberhasilan juga. Terus sekarang udah bisa ambil motor dari hasil kerja. Wih, keren banget guys, ambil motor fast kayak dulu tuh. Kalau penyicil, nggak apa-apa ya, itu kan suatu keberhasilan juga gitulah. Apa sudah ada niat lah untuk apa ya, untuk itu kan juga tujuan ya. Ambil motor itu kan juga lumayan beresiko kan. Tapi kan kita tuh harus
apalagi mengambil resiko-resiko tersebut kan. Yang penting harus berani percaya kalau misalnya kita itu bisa kok lunasin itu meskipun kita harus nyicil kayak gitu. Mungkin ada lagi mbak? Sudah cukup. Nah keren banget. Nah kalau saya pribadi sih ya, pencapaian apa yang sudah saya capai itu mungkin hampir sama sih saya kayak teman-teman itu ya. Dari mulai pekerjaan itu kan saya yang memang basicnya itu di akuntansi ya lebih tepatnya. Tapi tiba-tiba ke sales itu aduh luar biasa bangetnya itu kan. Sales padahal di luar sana itu orang itu nganggap sales iya apaan sih pekerjaan sales, padahal sales itu sangat luar biasa. Dia adalah ujung tombaknya kayak gitu. Gak ada sales ya kalian gak makan guys, bener gak? Kayak gitu. Terus apalagi yang saya kan juga termasuk fresh graduate, lulusan meskipun D2, D3 ini gak ada pengalaman langsung kerja di PT Sonsilarko. Dan menurutku udah ilmu yang aku serap dari senior-senior sebelumnya itu sudah serap, itu juga semangat berhasilan buat aku kayak gitu kan, itu untuk menunjang prioritas aku ke perusahaan lain mungkin atau membantu di solusi kartu kayak gitu sih. Mungkin itu sih sekilas dari aku. Dan di sini juga ada kata-kata guys, keren banget kata-katanya. Kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan jalan pintas, kamu harus meraihnya dengan kerja keras kayak gitu. Dan ada lagi, nah kesimpulannya yaitu kita itu harus meraih kesuksesan, kita harus selalu berusaha dan jangan lupa berdoa. Oke, sebelum saya akhiri mungkin saya sedikit minta kesimpulan dari teman-teman setelah baca bukunya Bapak David Jesper ini yang di judul Percaya Anda Dapat Berhasil, maka Anda akan berhasil. Nah, mungkin saya mulai dulu dari Mbak Dea. Silakan Mbak Dea, menurut Mbak Dea kesimpulan apa? Biar teman-teman di situ juga percaya kalau misalnya itu keberhasilan bisa diraih dengan kerja keras kayak gitu. Silakan Mbak. Kalau menurut aku yang pertama yang pastinya kita harus tanamkan dulu mindset di otak kita gitu ya, kalau kita itu bisa, kita bisa berhasil, kita bisa mencapai tujuan kita. Terus yang kedua, ya harus ada usaha dong, masa cuma percaya aja kan, kalau nggak ada usahanya juga nggak mungkin bisa tercapai. Terus yang terakhir yang pastinya berdoa, berserah diri. Oke, keren banget. Yang penting kita itu harus bekerja keras dan berdoa, kayak gitulah. Gimana-mana ya, kembalinya ya yang ke atas tuh guys, usaha dulu untuk urusan hasil itu bisa menancar ya sama yang ke atas ya gitu. Terus selanjutnya, menurut Mas Dhani, kesimpulan apa nih yang Mas Dhani dapat setelah baca bukunya Pak David ini? Sukses itu butuh kerja keras, butuh usaha, harus mau capek, harus mau jatuh, terus harus juga mau berkorban dan wah, wow, keren banget. Jatuh ya bangun lagi guys. Ya enggak, benar enggak? Kalau misalnya jatuh terus pasrah ya kita bakal di start gitu-gitu aja gitu loh. Orang-orang sukses tuh pasti enggak langsung aja sukses. Pasti dia itu jatuh dulu, pasti bangun dulu. Jatuh lagi, enggak mungkin jatuh bangun lalu sukses terus, enggak mungkin. Pasti jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi kayak gitu. Emang orang sukses itu apa ya, pasti ada proses, benar, bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Nah itu sudah ada di peribahasanya itu guys, jadi kita tetap semangat meskipun sekarang susah tapi pasti membuahkan hasil gitu yang luar biasa kayak gitu. Apapun yang kita tanam sekarang pasti kita tuai kemudian hari gitu. Nah sekarang ke Mbak Friska, menurut Mbak Friska nih gimana Mbak kesimpulan setelah baca bukunya Pak David Jesper yang di bab pertama? Kesimpulan menurut aku itu jangan meragukan diri sendiri, terus percaya bahwa kita berhasil. Gitu ya, kurang lebih ya. Wah, keren. Jadi memang jadi orang sukses itu memang tidak mudah guys. Kita tuh harus mulai kesuksesan terlebih dahulu, memiliki sifat yang pantang menyerah, tekad yang tinggi, bersemangat kayak itu, dedikasi untuk meraih impian-impian tersebut. Nah, nggak ada kok kamu orang sukses itu berhenti berusaha sebelum hasilnya terbaik, nggak ada kok, apalagi menyerah sebelum berusaha.
maka sekuat tenaga kita itu harus menggapai segala impian kita, apa yang kita miliki. Biarlah diri Anda itu dikelilingi orang-orang positif kayak gitu, dan selalu memberikan semangat pada orang-orang sekitar, itu akan kembali ke kita gitu, guys. Mungkin kurang lebih kayak gitu untuk pedagu kali ini di bab pertama dari Bapak, dari bukunya Bapak David Jason, Berpikir dan Berjiwa Besar, The Magic of Thinking Big, kayak gitu. Nah, mungkin sekian dulu sih untuk pedagu kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengena atau kurang sopan yang tidak mengenakan hati. Sampai ketemu lagi di buku-buku pedagu selanjutnya dengan tema-tema yang sangat menarik, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat pagi. Pagi.